Selamat datang di channel YouTube kami Reva Official. Sebelumnya jangan lupa tekan tombol like, comment, share, and subscribe untuk mendapatkan berita yang terbaru dari channel YouTube kami Reva Official. Mari kita simak bersama-sama. Hubungan antara Putri Isnari dan Hari Putra hingga kini belum jelas. Keduanya sering terlihat dekat dan mesra, meski belum resmi jadian. Bahkan mereka sebenarnya sudah mendapat restu dari orang tua. Putri Isnari ternyata sudah mengantongi restu dari kedua orang tua Hari Putra. Tak ayal hal itu membuat fans bertanya apakah Putri Isnari bakal jadian dengan Hari Putra. Apalagi belakangan ini muncul isu Hari Putra dan Putri Isnari akan naik ke pelaminan. Kabar pernikahan tersebut muncul setelah Hari Putra dan Putri Isnari makin dekat. Hubungan Hari Putra dan Putri Isnari memang masih mencuri perhatian. Pasalnya Putra Fatmawati dan Burhanuddin tersebut sangat dekat dengan Putri Isnari meski belum resmi jadian. Meski keduanya tak mengatakan jika kini jadian, hubungan yang akrab antara keluarga Hari Putra dan Putri Isnari memicu kecurigaan publik. Di tengah ketidakpastian tersebut, Burhanuddin secara terang-terangan mengaku paham dengan perasaan putranya. Bahkan Burhanuddin menilai putra sulungnya dan Putri Isnari selalu melengkapi satu sama lain. Iya, Burhanuddin belak-belakan membahas soal kecocokan antara Hari Putra dan Putri Isnari. Tampaknya ayah Hari Putra tersebut juga sudah merestui hubungan anaknya dengan Putri Isnari. Kendati begitu, Burhanuddin mengaku tak mau melawan takdir terkait hubungan anaknya dengan Putri Isnari. Banyak hal-hal yang kurang di Hari, ada yang lebih di Putri, sebaliknya mungkin lebih di Hari kurang di Putri. Mereka saling menutupi, ujar Burhanuddin, dikutip dari tayangan di kanal YouTube Intens Investigasi, Jumat tanggal 20 Mei tahun 2022. Bahkan Burhanuddin merestui jika sang anak menjalin hubungan dengan Putri Isnari. Menurutnya hubungan yang terjalin antara Hari Putra dan Putri Isnari membawa ke arah yang baik. Merestui karena memang positif. Semua perjalanan takdir ya. Kalau namanya jodoh apapun yang terbaik buat anak-anak, Hari kalau sudah menemukan kenapa enggak, tambah Burhanuddin. Sebelumnya Putri Isnari dan Hari Putra kepergok nonton bareng belum lama ini. Kedekatan mereka kali ini jadi bukti baru lagi setelah sebelumnya muncul kemesraan serupa di media sosial. Akibat kedekatan Putri Isnari dan Hari Putra yang dinilai tak wajar, mereka dirumorkan pacaran. Hal itu seperti terlihat di postingan akun @harputlovers. Tampak Putri Isnari dan Hari Putra duduk bersampingan menonton film. Dari video, Putri Isnari saat itu mengenakan outfit serba pink. Sementara Hari Putra mengenakan outfit serba hitam. Putri Isnari dan Hari Putra sama sekali tak membagikan momen kebersamaan mereka di sosial media masing-masing. Namun jika melihat IG Story, Putri Isnari dan Hari Putra hanya memposting layar bioskop yang menampilkan film Marvel. Sementara itu Putri Isnari masih mengelak tentang hubungan tersebut dan mengaku hanya berteman dengan Hari Putra. Enggak, kita temenan, bersilaturahmi, menjaga hubungan baik. Tetap bersahabat aja, kata Putri Isnari. Namun Putri Isnari mengaku masih dekat dalam menjaga silaturahmi dengan Hari Putra. Aku selalu dekat sih, dari dulu sampai sekarang. Enggak pernah berubah. Maksudnya tetap menjaga persahabatan dan juga sama keluarga tetap baik-baik aja, jelas Putri Isnari.
Putri Isnari kembali menegaskan jika hubungannya tetap baik-baik saja dan tidak ada permusuhan.